Siri ASUS ProArt ialah siri peranti-peranti daripada ASUS yang dibina khusus untuk tujuan profesional seperti rekaan dan lakaran industri, tugasan pengolahan 3D yang berat dan sebagainya. Baru-baru ini di acara IFA yang sedang berlangsung di Berlin, ASUS telah mengumumkan beberapa siri komputer riba ASUS ProArt yang dibina khusus untuk tujuan-tujuan profesional seperti ini, di samping membolehkan pengguna-pengguna ini melakukan kerja mereka di mana sahaja mereka berada. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Saliuddin. Dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai komputer riba ASUS ProArt yang terbaru dan paling berkuasa, iaitu ASUS ProArt StudioBook 1. Bermula dengan spesifikasi dalamannya, ASUS ProArt StudioBook 1 ini dilengkapi dengan CPU Intel Core i9-9980HK, memori DDR4 sebanyak 32GB dan storan SSD PCIe sebesar 1TB. Dari segi kad grafik pula, komputer riba StudioBook 1 ini ialah komputer riba pertama yang dilengkapi dengan kad grafik Nvidia Quadro RTX 6000 yang hadir dengan jumlah memori GDDR6 sebanyak 24GB. Tidak banyak yang diketahui mengenai kad grafik Quadro RTX 6000 versi laptop ini, tetapi dengannya, komputer riba ASUS ProArt StudioBook 1 ini hadir dengan paparan bersaiz 15.6 inci yang bukan sahaja mempunyai resolusi 4K tetapi juga kadar segar semula 120Hz. Lebih menarik lagi, kesemua komponen-komponen komputer riba ini termasuklah papan induk, CPU, chip pemprosesan grafik dan bateri semuanya terletak di bahagian belakang paparan dan bukan di bawah papan kekunci seperti komputer-komputer riba yang lain. Malah, empat palam USB Type-C terletak di bahagian sisi kiri dan kanan komputer riba ini dan menurut jurucakap ASUS, bahagian papan kekunci komputer riba ini hanya merumahkan pembesar suara saja. Untuk menunjukkan komponen-komponen yang serba berkuasa ini, bahagian rangka belakang paparan juga boleh dibuka sedikit seakan-akan sistem penjujukan aktif aerodinamik yang digunakan pada komputer riba gaming ASUS ROG Zephyrus. Saya sempat melihat dan menggunakan komputer riba StudioBook 1 ini untuk seketika. Dan satu benda yang saya rasa amat janggal mengenai komputer riba ini ialah papan kekuncinya yang sangat cetek. Dan jika saya perlu menaik untuk satu jangka masa dengan komputer riba ini, saya mungkin akan mendapatkan papan kekunci USB yang lain. Kami juga sempat menguji kebolehan kad grafik Nvidia RTX Quadro 6000 ini dengan percubaan untuk mengeksport sebuah video 4K menggunakan presets Adobe Premiere. Buat masa ini, ASUS belum mengumumkan harga jualan dan tarikh yang akan dipasarkan. Apapun, yang pasti adalah harganya adalah sangat mahal jikalau dibandingkan dengan penawaran lain di pasaran hari ini. Sekian sahaja pandangan pertama komputer riba ASUS ProArt StudioBook 1 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.